Hey, kembali lagi di channel gue di Huda Free, dan kali ini gue akan melakukan downsize si Sylvie, ya enggak sih, Seleksi LX bersama teman gue Augusto Dead. Ini di sini gue pakai loring kit dari KCM. Ini udah ada olinya, per dan juga bushingnya. Dan di sini gue akan pasang juga damper, udah gue beliin. Ini juga dari KCM. Ini prosesnya lagi dibongkar. Dan di sini itu bengkel spesialis Scorpio. Nanti teman-teman Scorpio juga bisa lihat, cek titik ya, titik GMAP di kolom deskripsi. Nah di sini tuh ada Scorpio daging, di sana juga ada Scorpio. Di sini tuh spesialis Scorpio. Di sini juga bisa melakukan pengecatan bodi semuanya lah, rangka itu bisa semua. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen ngecat dan juga servis bongkar-bongkar Scorpio atau motor apa aja lah, di sini umum juga, kalian bisa datang ke titik GMAP yang udah gua taruh di deskripsi gitu ya teman-teman ya. Ini lagi di proses bongkar. Langsung aja kita bongkar. Nanti ini akan gua cepetin. Nanti kalau ada perubahan atau yang lain ada beda, itu akan gua videoin lebih detail lagi gitu teman-teman ya. Oke, ini setelah di downsize, ini gue turunin ke 4 cm. Kelihatan lebih padat banget nih, ya. Ini kelihatan lebih padat dan juga cakep. Dan di sini itu ada damper, ya. Di sini ada karet dampernya, biar nggak langsung kena besi ketemu karet. Jadinya nanti sealnya itu kalah. Ini kalau langsung kena itu, kalaupun kena, tapi ini gue antisipasi dengan pasang damper gitu teman-teman. Tuh, cakep banget gitu teman-teman ya. Terus teman-teman kalau beli lowering kit itu belinya jangan yang apa, aerox ya. Aerox itu pernya kebesaran, jadinya ini tuh tadi nggak pakai pernya yang dari loring kit. Soalnya kemarin itu gua tanya di KCM itu katanya itu sama, tetapi ternyata beda. Punyanya Aerox dan Lexi itu beda pernya ya. Itu teman-teman. Oke, gitu aja untuk video kali ini tentang downsize Lexi 155S. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, gua pasti akan jawab dan kita sharing bareng di kolom komentar. Oke, gitu aja video dari gua. See you next video. Ciao.